Halo teman-teman wajib pajak, apakah teman-teman ada yang belum tahu cara membuat bukti potong PPh final PPh 4 ayat 2 di aplikasi e-book buat unifikasi? Nah, video ini saya buat untuk membantu teman-teman dalam membuat bukti potong PPh final e-book buat unifikasi. Caranya sangat-sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman seperti biasa login di DJP Online ya. Setelah login, teman-teman nanti buka tab menu lapor, kemudian klik pra-pelaporan. Setelah itu teman-teman buka e-book buat unifikasinya. Ini tinggal klik. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke pajak penghasilan, tab menu pajak penghasilan. Setelah itu teman-teman pilih yang ini nih. PPh pasal 4 ayat 2 15 22 23. Klik saja. Kemudian pilih rekam BP PS 4 dalam kurung 2 15 22 23. Pilih yang rekam ya. Klik. Nah, setelah itu teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, ini yang pertama adalah isi identitas teman-teman. Identitas teman-teman wajib pajak yang mau dipotong ya. Kan tahun. Kemudian masanya misalkan Mei ya. Kemudian masukkan NPWP teman-teman. Nah, ini saya contohkan mau bikin bukti potong PPh final apa ya. Misalkan sewa properti begitu ya. Boleh NPWP, boleh NIK. Misalkan yang punya properti memang tidak punya NPWP, boleh nanti pakai KTP ya. Nomor NIK ya. Bisa contohkan NPWP. Kita tunggu nanti namanya lawan transaksinya itu akan muncul otomatis teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah NPWP atau salah NIK sudah ketahuan dari awal karena nanti namanya tidak akan muncul begitu. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu teman-teman pilih kode objek pajaknya. Tadi saya mau bikin bukti potong PPh final tas sewa ya, sewa properti berarti. Teman-teman cari kalau untuk PPh final itu kepalanya depannya ini 28 teman-teman. Kalau ke bawah ini banyak sekali memang karena campur dengan PPh-PPh yang lain. Nah, ini teman-teman. 28 403 02 ya. Teman-teman klik di sini. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah, masukkan nilai sewanya berapa. Ini karena hanya contoh saya masukkan misalkan 100.000. Nah, nanti tarifnya akan muncul 10%. 10% ini adalah otomatis dari kode objek pajak yang kita pilih. Jadi teman-teman ini tarifnya otomatis. Berikut juga nilai PPh yang harus kita potong ini otomatis teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya dibantu ini tidak perlu menghafal tarif ya. Tinggal masukkan nilai sewanya berapa, kemudian semuanya udah otomatis. Selanjutnya klik berikutnya. Setelah klik berikutnya muncul ke dasar dokumen dasar pemotongan. Kita klik tambah. Ini karena saya sewa. Biasanya ini ada macam-macam ya, ada faktur pajak, invoice, ini itu ya. Cuman kalau sewa biasanya pakai surat perjanjian ya. Ini hanya contoh. Kemudian nomornya kita isikan sesuai nomor yang dokumen yang kita pegang, misalkan 01 sewa 95 2022. Jadi itu nih hanya contoh. Kemudian kita masukkan tanggalnya, kemudian kita klik tambah. Nah, setelah kita klik tambah dokumennya akan muncul teman-teman di sini. Setelah itu klik berikutnya. Klik berikutnya ini adalah isi identitas pemotong, siapa sih yang bertanggung jawab atas pemotongan ini. Biasanya kita klik di sini pengurus ya, pengurus atau direktur tergantung yang kita set saat di set penandatangan di awal. Kemudian kita klik nama pengurusnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak muncul, teman-teman harus set penandatangan di bawah, di depan sebelum bikin bukti potong. Teman-teman set dulu. Nah, caranya ada di video saya yang lain ya. Saya tunjukkan ada di kolom deskripsi. Kemudian ini harus teman-teman pilih nih.
Jika ada kesalahan pembuatan bukti potong yang menyebabkan kelebihan, teman-teman mau apakan nih? Mau minta kembali uangnya atau mau pindah buku? Silahkan teman-teman pilih, cuman kalau saya biasanya pilih yang pindah buku. Jadi kita pindah bukukan ke masa pajak selanjutnya. Klik pindah buku, kemudian teman-teman centang yang bawah nih. Pernyataan bahwa sudah diisi dengan benar dan juga akan ditandatangani secara elektron. Teman centang. Kemudian teman-teman klik simpan. Kita tunggu sebentar, kemudian kita pilih tidak jika sudah selesai, tapi kita boleh pilih ya kalau memang ada bukti potong lain yang akan diinput. Saya pilih tidak. Nah, setelah itu yang sudah kita input, nah ini akan muncul nih. Akan muncul di sini nih. Ini yang barusan kita pilih, muncul di sini. Oke, begitu cara mudah membuat bukti potong PPh final di e-Bupat Unifikasi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan proses perpajakan pembuatan e-Bupat PPh final ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.